hadir membuat warga Kabupaten Gunung Kidul hingga saat ini masih mengalami kesulitan air bersih, terutama wilayah yang belum terjangkau jaringan PDAM. Selain berdampak terhadap tanaman petani, kondisi ini juga berimbas terhadap kebutuhan air bersih warga Gunung Kidul. Bagi wilayah yang tidak terjangkau jaringan PDAM, mahalnya tarif pembelian air bersih menggunakan tangki sering menjadi masalah bagi warga kurang mampu. Melihat kondisi tersebut, pasangan calon Presiden Prabowo Gibran sigap dengan menyerbu wilayah yang mengalami kekurangan air bersih dengan mengirim sebanyak 1.000 tangki. Hal tersebut sebagai bentuk kepedulian terhadap kesulitan yang dihadapi masyarakat Gunung Kidul pada saat ini. Purwanto, Ketua Tim Kemenangan Daerah Prabowo Gibran Gunung Kidul, sekaligus Ketua DPC Partai Gerindra menyebutkan bahwa ALSO tersebut merupakan tahap kedua. Sebelumnya sebanyak 1.000 tangki telah didistribusi dan saat ini aksi yang sama kembali dilakukan lantaran warga masih sangat membutuhkan. Baik, ini kegiatan Pak Prabowo Gibran dalam rangka mengatasi kekeringan yang ada di Gunung Kidul kaitan dengan air bersih. Kegiatan ini sudah berjalan 2 kali. Tahapan pertama 1.000 tangki, tahapan kedua ini juga 1.000 tangki untuk seluruh masyarakat Gunung Kidul yang distribusikan bersama-sama partai koalisi. Depannya terus kita bergerak. Jadi kalau yang kita lakukan terus-menerus, kemarin kita melakukan makan siang gratis. Target kami 5.000 sudah tercapai 3.000. Terus kemarin kami melakukan kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis dan pengobatan. Kami melakukan 2 kali kemarin di Jatiayu dan Ngawen. Pesertanya 250 bersamaan dengan tebus sembako umrah. Ini kami juga lagi membutuhkan air bersih karena beberapa hari ini nggak bisa mandi. Alhamdulillah udah dibantu sama Pak Prabowo dan Pak Gibran. Saya sekeluarga sekelurahan Padukuhan Gregol ini saya mengucapkan terima kasih atas bantuan air dari Bapak Prabowo. Alhamdulillah nggih, asal bantuan air bersih niki paling niki pun kekeringan. Atur suwun sanget atas bantuan saking Pak Prabowo. Untuk itu dari Pak Prabowo dan Pak Gibran mengucapkan terima kasih. Matur nuwun Mas Gibran, bantuan yang dipun dan terima kasih Pak Prabowo atas bantuannya air bersih. Ya, oke. Oke. Terima kasih Prabowo Gibran bantuannya air. Matur nuwun Pak Prabowo kali Pak Gibran mulut dibantu airnya terus presiden. Terima kasih kepada Pak Prabowo Gibran atas bantuannya air bersih kepada warga kami Kamal Gunung Wonosari Gunung Kidul. Semoga Pak Prabowo Gibran jadi presiden. Pak Prabowo Gibran presiden. Prabowo Gibran! Menang!